Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Pendekar Lupa Pulang. Jadi sekarang kita berada di kebun jambu kristal. Ini yang punya kebun, Mas Joko. Channel. Oh iya, Mas Joko yang punya channel Putra Saputra. Silahkan di sabrek-sabrek. Ragu gunting. Aduh, ini panen jambu. Bali ngonten, ini terus mampir. Nah, dirampok saya ini. Cuma saya sin. Oh, betul. Dirampok ini. Biasa ini orangnya. Nah, ini punya konten YouTube Putra Saputra. Yang mau beli jambu, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Nanti tak infokan ke pemiliknya itu. Pemiliknya Mas Putra Saputra. Dari ujung sana sampai ujung sana. Ini di Desa Munggang Sari, Mas Joko. Di Desa Munggang Sari itu ke sana itu sekitar 100 meter sudah jalan Dendeles. Jalan Dendeles di Desa Munggang Sari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ini kebun jambu kristal. Dari sana sampai sana ini jambu kristal semua. Tuh, jambu kristal. Ini udah besar-besar, udah mateng-mateng. Saiki per kilone piro, Jok? Berapa yo? Enggak tahu nek sekarang ini. Minggu-minggu piro? Minggu-minggu iki. Ya, mungkin kalau di tempat ecer yo piro yo? Lho kowe sing bakule sekitar 7.000 8.000 kalau di tempat-tempat ecer per kilonya. Sekilo iso pirang biji iki yo? 3 apa 4 yo? Lagi tak rampok teman-teman. Nih. Tak rampok jambu kristal nih buat rujakan nanti, buat segeran dan enak tenan. Buat segeran. Panas-panas kong ini mak jambu kristal dan renyah tenan. Ya apel kias-kias. Nganu bae le ngomong sing akeh Mas Joko sing akeh. Kok tak dole menika lho. Itu di sebelah selatan wit apa kae Jok? Gandul ya. Oh, pepaya teman-teman, itu sebelah selatan ada pepaya. Tuh, sebelah sana pohon pepaya. Kalau ke selatan lagi 2 km itu ada pantai Munggang Sari. Dekat sama pantai lokasinya. Panas-panasan nih, ini jam berapa ini ya? Jam 1:30 siang. Panas-panasan yang kebun jambu. Buahnya banyak banget nih. Udah dibati Mas. Wih, yo. Luar biasa. Nah, ini yang punya channel Kembar Bersaudara, silakan disabrek-sabrek. Kembar Bersaudara. Iki kayak melon, Lur. Melon. Nah, ini yang punya channel Putra Saputra, disabrek yo. Ini yang punya channel Pendekar Lupa Pulang di subscribe, pokoknya didukung, sak dukung-dukungane lur. Pokoknya di like terus. Wes pola amek po. Jambunya ini. Jambu kristalnya luar biasa. Besar-besar. Tiba-tiba. Mas, ini jambu apa melon ini? Ini ngopo iki? Ya sapa ngomong-ngomong kaya wong padu.
Lho, ya mau mangga wong padu. Iki lho kembang jambu. Iki kembangi. Kembangi koyo iki. Iki wit pirang tahun, Jok? 5 tahun. Ini pohonnya sudah 5 tahun lebih nih sebesar ini. 5 tahun lebih. Ora lah aku lah. Ora lah, ora remam jambu. Pek ngono wae, 45 tok wae to, aja kake. Sing cilik-cilik kaya apel wae, aja gede-gede. Nah, iki nek sing cilik-cilik kaya enak banget iki. Cilik koyo apel, kias-kias, seger, manis. Ono kresek. Jaga sepatune Mas Hasin sik nenggonku yo. Yang mau rujakan silakan merapat-merapat ke sini ayo yang mau rujakan. Merapat gawa sambel garik metik jos tenan seger tenan iki awan-awan rujakan jambu jalan-jalan lihat jambu dulu. Kita lihat jambu kristal punya Ki Joko. Apa yang mulai-mulai yo? Kadal. Tak kira Allah. Dulu daerah sini tuh banyak pohon pepaya, teman-teman. Semua pepaya, tapi kena banjir terus mati dan sekarang ganti jambu kristal semua. Musim jambu kristal sekarang. Ini ada yang mati. Pohonnya mati. Oke teman-teman, mungkin ini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah ikut menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.